udah mau kenyang banget, Bor. Iya, men, kenyang banget habis makan. Oh. Balik lagi, riding lagi. Bukan saya yang ngomong ya. Gila, men, suaranya keras banget motor lo. Ya, tahu. Oh, perlu isi bensin anjing. Iya, isi bensin dulu nih. Gila, enggak kebiasaan sama koplingnya. Iya, men. Masih ada kopling gue. Nanti bensinnya di sebelah kanan ya. Gila, nyelipnya enak banget motor ginian. Iya. Kanan, kanan, kanan. Adem. Ada banyak hal yang gua mesti biasain ini. Apa aja? Enggak, kayak koplingnya, gasnya, wheelie-nya. Wheelie-nya. Kalau udah ngomongin wheelie aja lo ya, Bro. Iya dong. Oh, sekarang kita riding sama Yamaha RX-6 sama si Black Mamba. Hah? Hi, this is an exclusive announcement. Intercom requested. Lu, men? Hah? Nggak ada orang motor. Tadi ada telepon. Oh, Allah. Iya. Berarti kalau ada telepon, senanya copot sendiri ya? Iya. Nuduh, gua harus ngecek di mana exitnya nih. Lu ada GPS nggak, bro? Ada. Lu GPS-in lah, gua nggak ada mount-nya nih sama sekali. Tuh. Tau juga. Ini itu dia makanya. Keluar tuh HP. Taruhin dong di belakang. Oh, masih bensin? Masih oke lah. Kan tadi baru gua ngisi. Oh. Atau paling depan? Di dalam aja, di dalam. Gila itu suara knalpot, gila. Eh, bro, jalan, bro. Kalau misalnya motor itu di-tune, kira-kira jadi lebih boros apa lebih gimana ya? Lebih boros dikit aja. Lebih boros ya? Cuman lebih bagus buat mesin lo. Iya sih. Ini kanan, Bor, sini, Bor. Ayo langsung. Gila, andai gua bisa kayak gitu, men. Gua coba gigi 2, gua coba. Gigi berapa lu? Gigi 2. Gila, power wheelie gak pakai kopling sama sekali, men, gila. Tinggi banget tadi, lumayan tinggi. Oh, tapi emang berat badan emang harus dimundurin ke belakang sih. Emang dikit. Iya. Iya, langsung. Kalau ini kan sih, oh, gitu ya. Hai, dia mau pakai RX nih. Cari perhatian juga. Gila, lu wheelie halus, men. Gila, seneng gua ngeliat. Sudah halus. Belajar terus, Bor. Ya, berarti lu jangan bijaknya pakai gigi satu aja kebalik, lu. Jangan pakai gigi satu aja kebalik. Nah, ini ada traction control-nya. Kalau misalnya gua matiin, bisa. Nah, itu baru bahaya. Gak berani gue, gila banget loh gasnya. Gak bisa diatur sama sekali kalau mode A, traction control off. Gak bisa diatur motornya. Ini gigi satu aja gue tinggal ngegas nih, naik nih. Gila lah, Pak. Itu, bro, yang gue pingin, bro. Apa? Iya, bisa clutch wheelie gitu. Clutch wheelie lebih gampang kali deh paru-paru wheelie. Enggak, ini soalnya koplingnya gua masih belum terbiasa aja. Terus agak ini masih belum adjust tempo, enggak bisa tuh kopling itu susah. Iya, jauh soalnya dari jariku. Wes, wes. Eh, lo kalau dikejar polisi gua diam aja ya. Iya. Riding sama lo, gue masih baper, bro. Maksudnya? Jadi pingin super sport lagi kalau riding sama lo. Ya. Ini yang gue harusin kata jalan, biar gue lakukan, biar ini.
Ya enak aja. Bentar lagi kita belok kanan. Belok kanan? Iya. Kanan-kanan. Ini emang jalan perumahan soalnya. Iya loh, gak boleh aneh-aneh kita. Kita masih lurus lagi kan? Yap, yap. Wah, ini remnya enak, Ben. Lebih enak daripada motor lu remnya. Kaget gua. Padahal cuma gitu doang. Motor gua gak terasa banget kalau digas. Cuma digas, gigi satu, digas gitu doang. Ya, tapi gua ngerasa ada elektronik yang nahan, men. Iya, gua ngerasa ada elektronik yang nahan. Woi, terowongan, terowongan. Bus, bus. Bus. Biasa aja. Coba lu, bro. Woi. Tapi ya agak renyah gitu suaranya, aku senengnya gitu. Kayak ini mah emang kasar nih, emang Godzilla emang. Mesinnya berapa panasnya? Oh, panasnya 200. 221. Iya, emang lebih panas yang Super Sport. Arctic lebih panas, emang gua 222, gua 210. Emang Arctic lebih panas. Oh gitu. Iya. Yeah. Bisa kayak gini ya? Apa aja? Enggak, kayak bareng-bareng gitu. Jarang aja, Bro. Oh. Yang belakang ngebut juga, yang depan ngebut juga. Emang orang Indonesia, Bro. Bisa. Take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Bang, digoyang, digoyang, bang. Ayo nih, agendanya ngetes performa nih, ayo nih. Awal-awal pasti lu dulu maju. Iya, tapi nanti belakangannya pasti lu yang nyusul. Oke, ada RX, ada CBR 1000RR. Yang mana nih, yang mana nih? Terus sini, sini. Oke, gua di tengah nih. Satu. Ntar lu. Tiga ya, tiga ya. Goblok. Kalah, weh. Kalah telak sama si VR. Tapi gua ngejar lumayan jauh, Bor. Iya, ini awalnya aja karena torsi mungkin. Iya. Iya enggak? R6 mah ketinggalan, men. Jauh. Oke, rolling start gigi 2, gigi 2, gigi 2. Talu, 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 talu. Oke, ready? Gigi
keduanya agak pelan ya. Iya. Iya, tapi ya itu karena torsinya kamu tuh di atas. Kalau aku udah di awal. Kita ada gigi satu coba. Hah? Rolling gigi satu nih. Ha. Tadi gigi dua. Sekarang gigi satu rolling kita. Oke, ngetes performa lagi guys. Oke, gigi satu ya. Si Black Mamba gak ada yang bisa ngalahin. Iyalah. Gak ada 1000cc men. Ah gila, fun banget men. Udah lama aku gak kayak gitu men. Arsiknya juga kalah bor sama lu bor. Hah? Arsik kalah sama lu. Arsiknya gak tahu, dia di belakang terus. Tadi aku gak ngegas terus sih. Gimana? Yang ini apa R6? Masih narikin. Masih narikan ini ya? Ini udah apa? Power Commander pakai Bazas. Gila ini udah. Cobain. Cobain lah, cobain. Koplingnya ringan loh. Gila, di kacamata gua ada ini tai burung. Bukan tai burung ini, kayaknya serangga. Lo mau coba, bro? Ih, kunci di bawah sama orang. Kunci di bawah sama orang. Pegangin dong HP gua. Gila, gasnya enteng banget tadi. Enteng, ride throttle by wire soalnya. Eh, throttle by wire. Iya, lu kira apa? Gila, jalan rame banget, men. Ayo, saya baru 50 mainan. Mainan. One. Wes. Wah, yang di motor dia anak bener. Let go bor. Lu di sini dong wheelie-nya, jangan jauh-jauh, karena nggak kelihatan. Wes. Yes, mantap. Gimana? Rasanya beda lah, bro. Iya, iya. Nafasnya panjang terus ngeri kan? Wes. Motornya diwili-wiliin sebenernya. Gak. Gampang ya. Pokoknya lu naik motor ini lu ketawa-ketawa senyum-senyum gitu. Iya. Ini ibaratnya itu motor yang suka jogging, ini motor perokok ya. Udah ngos-ngosan. Goblok banget analoginya. Mau foto-foto nih apa gimana? Aku cuma ada di situ aja desain itu. Kayak mana? Itu desain yang ada sign-nya Angelus, oh. Ya. Oh, ini. Bukan sign-nya yang di seberang. Lu mau motor lu? Hah? Mau motor gua. Gila kasih kan. Wah, bawa si Black Mamba lagi nih. Ada. Wah, langsung aneh rasanya. Halo. Ah. Gila langsung aneh men rasanya men. Iya, men, kalau bisa bawa ginian mah. Waduh, tinggi banget. Power wheelie enak juga ini. Masih bisa dong. Nih parkir begini aja nih. Wah bor, ini sih motor lu sih asik ya? Yoman. Gak nyangka gitu, FZ09 enak banget kayak gini. Gue gak nyangka gitu maksud gue. Iya, gak nyangka. Tete, gila. Gue juga makanya pas nyoba gue bawa begini masih bisa tuh gue. Wih, kalau itu baru bisa gue jatuh. Gue ada petok gitu. Dibagusin lah naruhnya. Kalau lu lagi pengen naik super sport, lu pinjam motor gua. Kalau gua pengen naik kart, gua naik motor lu. Fast, fast jadinya. Ini kalau buat sama cewek asik sih. Lu jangan gitulah, gua sedih jadinya. Gak ada cewek gua. Mana lu? Ada motornya dong, dari sini dong, dari sini. Harus maju lagi, Jack. Kelihatan enggak? Maju dikit. Nah, gitu.
Sekedar aja, sekedar foto dulu nih yang buat Instagram nih. Aku juga pulang. Lu langsung jalan nanti, langsung aja ya. Langsung, ya hati-hati. Oke bro, videonya di akhir aja seperti ini. Entah kapan di uploadnya, semoga kalian suka nontonnya. Yaudah, sekarang kita bakal jalan pulang. Terima kasih banget buat nonton, Karisma Rider. Bum 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 b